Anda kembali di Indeks Terkini, pemirsa. Warga Desa Tegalarum, Magetan memperingati Hari Kemerdekaan RI dengan sukacita. Minggu pagi lalu, warga setempat menggelar kirab bendera raksasa sepanjang 78 meter keliling desa. Jalanan di Desa Tegalarum, Magetan tertutup bendera merah putih raksasa. Bendera sepanjang 78 meter itu dikirap masyarakat guna memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Panjang bendera mencapai 78 meter sesuai usia kemerdekaan negara ini. Yang istimewa, kirap bendera raksasa ini syarat nuansa persatuan. Adapun bendera dibentangkan oleh para pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT dan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda atau PSHWTM. Untuk membangun Tegalarum dan Magetan. Apresiasi saya sampaikan kepada PSHT dan PSHW. Matur nuwun ya adik-adik saya. Ya, mari kita jaga Magetan yang kita cintai ini. Bupati Magetan Suprawoto yang hadir dalam acara ini juga mengapresiasi kerukunan dan persatuan yang terjalin di antara warga Tegalarum. Memperingati kemerdekaan RI dengan cara yang berbeda, salah satunya mengibarkan bendera dengan panjang 78 meter. Dikirim dari semua RT, disini dari semua RT, terus dijahit satu oleh PKK. Jadi jadi satu kesatuan itu yang menyesuaikan dengan pilihan daerah-daerah lain. Selain itu ada kirab. Ya, ada kirab tumpeng dan juga PSHT sama PSHW. Jadi kemarin kita sudah bikin konsep, memang PSHT sama PSHW menyatu di sisi Tegalarum, terus kita lakukan kirab bersama. Nilai gotong royong terasa kental dalam kirab bendera raksasa ini. Pasalnya, bendera dibuat hasil iuran berbagai elemen warga, termasuk RT dan Karang Taruna setempat. Adapun bendera lantas dijahit oleh ibu-ibu PKK setempat.